Jadi kurikulum merdeka, yo ayo. Kenapa yo ayo? Ajakan lebih dirindukan daripada perintah. Karena ketika kita mengajak, 10 jari mengarah kepada diri kita. Jadi kalau yo anak baca, orang tuanya ikut membaca. Yo anak ngobrol, orang tuanya ikut ngobrol juga itu. Yo anak belajar, orang tuanya ikut belajar. Itu yang disebut dengan ajakan. Jari mengarah pada diri kita. Makanya di kurikulum merdeka, yo ayo. Kenapa yo ayo? Ajakan lebih dirindukan daripada perintah. Karena ketika kita mengajak, 10 jari mengarah kepada diri kita. Jadi kalau yo anak baca, orang tuanya ikut membaca. Yo anak ngobrol, orang tuanya ikut ngobrol juga itu. Yo anak belajar, orang tuanya ikut belajar. Itu yang disebut dengan ajakan. Alam diciptakan sebagai kawan, bukan lawan. Bayangkan ayah dan bunda, sandi, manusia ini diciptakan sendirian di alam ini. Tidak ada gunung, tidak ada gedung, sendiri pun, tidak ada laut. Apakah saya akan tahu bahwa saya manusia? Tidak. Kalau begitu apa? Alam diciptakan bukan menjadi lawan. Alam diciptakan menjadi kawan supaya saya tahu diri saya. Kenapa hari ini saya tahu bahwa saya sandi? Karena di sini ada Ibu Tuti, ada Pak Dadang, ada Pak Yoyo dan sebagainya. Kalau begitu apa? Alam diciptakan bukan menjadi lawan. Alam diciptakan menjadi kawan supaya setiap diri tahu dirinya. Setelah tahu dirinya, diri akan mampu menguasai dirinya dan mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya. Siapa? Dirinya sendiri. Kelak dia akan menjadi dirinya. Ini yang disebut dengan tujuan pendidikan. Next. Berubah. Salah merupakan hal yang wajar dalam belajar. Dari belajar kesalahan akan mendapatkan pemahaman yang banyak. Belajar tentang keberanian untuk mencoba dan berjuang, bukan tentang bisa dan tahu apa. Seringkali kita bertanya tentang nah tahu apa, ibu kota Indonesia coba apa, tapi kita tidak melupakan apa, mencoba dan berjuangnya. Bagaimana nah, kok bisa mendapatkan ibu kota Indonesia itu Jakarta? Dari mana cerita lo? Nah, sekarang jadi berubah, bukan hanya ibu kota Indonesia Jakarta, tapi lebih fokus pada proses mencarinya dan berjuangnya. Dekat dharma yang jatuh kepada opung, apa dharma yang keluar itu dan jatuh ke opung itu hanya satu. Kalau kita pak, dia sosok yang juara secara fitur ya. Bukan untuk dibandingkan, kenalilah anak kita potensinya di mana dan cita-citanya apa. Yang kedua, dekatilah mendampingi anak dalam belajar, terutama karena di kurikulum merdeka ada proyek, melakukan proyek. Pak, kalau saya bekerja atau gimana pak? Minimal di telepon. Ya, sudah bisa, sudah apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian apa yang kira-kira mau ditanyakan kepada ibu bisa ya. Yang ketiga adalah dekatkanlah. Kalau tadi dekatilah, kalau sekarang dekatkanlah ke siapa? Kepada masyarakatnya supaya kelak dia mencintai bangsanya. Kemudian tumbuhkanlah siapa? Budi pekerti dan karakternya. Karena tugas orang tua bukan mengajar tapi mendidik, dan mendidik tentang budi pekerti bukan tentang materi kayak dulu. Kemudian kuatkanlah, perkuat perkembangan kecerdasan pikiran dan wataknya oleh orang tua di rumah, paling tidak mendampinginya. Kemudian sampaikanlah pada guru. Jadi yang membuat rapot siapa? Bukan hanya guru. Kalau guru membuat rapotnya tentang pengetahuan dan penguatan kesikap, tapi orang tua pun ada kewajiban untuk menyampaikan rapot anaknya ke gurunya. Tapi jangan yang formal, minimal melalui grup WA. Dipoto, alhamdulillah bu, anak saya sudah rajin sholat sekarang. Alhamdulillah bu, anak saya sudah rajin mengaji lagi di masjid sebelah ya. Itu dipoto, dan itu menjadi rapot untuk guru supaya guru tahu tentang anak kepada ibu gitu. Kalau ada yang kurang, guru bisa memperkuat budi pekertinya gitu. Jadi tebak, budi pekerti tugas orang tua diperkuat oleh guru, tapi kecerdasan pikiran tugas guru diperkuat oleh orang tua. Jadi akan gagal kalau dua-duanya tidak bekerja ya. Kemudian next, coba memberikan yang terbaik terhadap titipannya, yang entah itu kepercayaan, entah itu ujian. Yang penting kita sudah terlanjur di TTP. Next, berikanlah yang terbaik terhadapnya agar kelak Tuhan tersenyum. Kenapa? Karena mereka, anak-anak kita yang lucu-lucu itu telah memberikan doa terbaiknya untuk kita semua. Mencintai titipnya dengan segenap jiwa merupakan bukti cinta kita terhadapnya. Jangan jauh-jauh mencari Tuhan. Tuhan itu ada pada sosok-sosok yang lucu yang selalu membersamai kita. Cinta terhadapnya menandakan cinta.
tidak menyadari bahwa kita salah. Sekali lagi, kesalahan terbesar dalam hidup adalah kalau kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan hari ini, yuk kita sama-sama berubah, menyadari itu semua, bahwa selama ini mungkin kita telah melakukan kesalahan kepada anak kita. Setelah kita menyadarinya, maka kita terhindar dari kesalahan terbesar di dalam hidup. Siapa? Atau apa? Yaitu apa tadi? Tidak sadar bahwa kita salah. Ayah dan bunda, jangan mengharapkan nilai 70 kepada anak kalau kita sendiri masih 50. Jangan mengharapkan nilai 50 kepada anak kalau kita masih 30. Suatu saat nanti di SD Al-Fitra nilai anak sudah 100. Kenapa? Gurunya 110, kepala sekolahnya 120, pengawasnya 130, orang tua, bunda, ayahnya 150, dan bundanya sudah 200 nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.